Jadi gue sama Iwan lagi di Number Walk. Dotonburi. Di sini kan banyak lampu ya, maksudnya banyak neon sign gitu kan. Tapi yang paling terkenal dan orang tuh pasti banyak foto-foto tuh ini. Yeah. Jadi kita nggak mau kalah. Yang menandakan kita di Number Walk tuh ini. Kalau kalian ke Jepang, walaupun jalan-jalan di Tokyo, ke Osaka cuma mampir foto ini aja. Itu namanya Glico Running Man. Pokoknya kita mau keliling-keliling, mau cari makanan enak juga. Yes. Karena malam ini ternyata dingin sekali ya. Dingin banget ya. Anginnya lumayan kencang. Lumayan kencang. So, tegar aja kita. Abis ini kita mau cari berenang dong. Oh enggak ya. Bunuh diri. Diwaro. Oke, abis ini kita mau sewa itu perahu buat kita. Jadi kita bisa mabuk-mabukan sambil padahal ke sini minum aja anget. Kita mau keliling dulu, nanti ntar balik lagi. Ya, ntar lah. Bye, cus. Antriannya panjang banget, Pak. Kayak enak banget deh susinya deh. Susinya pakai emas kayak enak banget. Masih dingin ya? Tambah dingin, jadi saya pakai masker karena lalu kita udah makan. Udah makan. Dia tadi gua keliling di sini ya, tapi belum nemu glikonya gitu. Ya kita harus sini harus beli poki kali ya. Tahu kenapa dingin di Jepang? Karena Jepang itu berada pada koordinat yang memungkinkan ia punya 4 musim. Tapi buat kalian yang ke Osaka, kalian juga wajib banget ke Number Walk Dotonburi. Banyak makanan, banyak yang lucu-lucu. Banyak yang lucu-lucu foto, banyak makanan, banyak jajanan. Banyak yang ngantri juga, berarti tandanya itu rekomend buat kalian. Jadi kayaknya kalian kalau misalkan mau, yang mana nih yang enak? Gampang. Pokoknya ada toko yang antrinya sampai nguler-nguler, nah itu pasti enak. Pasti enak, tapi ya tahan-tahan aja ngantrinya. Tahan-tahan aja ngantrinya. Soalnya tadi kita sempet di satu toko, kita ngantrinya panjang banget kan. Habis itu baru nunggu 2 menit nyerah gitu karena kedinginan. Sushi itu tadi ya. Sushi ya. Siapkan budget kalian kalau ke sini karena pasti jajan. Gatel banget mau jajan ya. Gatel banget. Karena banyak kayak toko-toko, istilahnya toko-toko kelontongan gitulah yang kalian bisa buat jajan, cuma beli apa kayak karet gelang, karet ikat kepala. Ada kayak ambil-ambil boneka gitu tadi itu yang. Iya, tadi gua cobain juga. Bodoh mainnya. Lu sih cepat sekali. Oke, okay. Udah gitu aja, nanti saksikan terus di acara